Faiz. Ya, nanti baik ada pot yang menarik seperti ini. Yeah. Apa khabar? Dari mana ni? Ah, tak, saya nak cari rumah. Yeah. Tu yang saya call Atok tadi. Macam, saya tunggulah mana-mana kan. Senang Atok ambil kan? Kita pergi rumah Kak Ida lah. Ah, jom, jom, jom. Saya pun tak tahu mana jalan. Ada dari mana. Lagi pun perjalanan kaki yang tega. Wow, my suku. Thanks, sir. Kak Ida. Saya. Saya ada bawa Cik Faiz ni. Daripada rumah tradisi. Pagi ni Kak Ida ada buat sarapan apa? Lempis serabai. Lempis serabai. Boleh kita sarapan sama-sama boleh dengan Cik Faiz? Boleh. Masuk. Daripada rumah tu. Cantik. Okey, untuk menu kita pagi ni kita akan masak lempeng serabai. Serabai. Okey, bahan-bahan dia Kak Ida apa yang ada? Bahan dia tepung. Tepung apa ni? Tepung gandum. Tepung gandum. Santan, muripan, gula pasir, garam. Muripan? Siapa tu? Muripan tu ibu Apam. Oh, ibu roti. Ini nama-nama dia. Ibu roti saya fahamlah. Mungkin muripan tu nama tukir dia. Mungkinlah. Yang menciptakan muripan juga nama. Okey, kita masukkan ni sikit. Oh, sikit je. Sikit je, tak payah banyak. Kita masukkan santan. Kita dah kacau ni. Kita kena simpan dulu. Berapa lama tu? Dalam 2 jam. Weh, laparlah saya. Tunggulah, sabarlah. Sebab dia nak tunggu naik tu kan? Bukan jam tu kita bancuh, jam tu kita masak tak? Okey. Jadi kalau korang nak cuba buat lempeng ni, korang kena ambil masa sikit. Maknanya bangun lepas subuh, bancuh-bancuh dulu biar kan. Dalam pukul 8 tu baru boleh masak. Nak makan sedap kena sabar. Itulah. Setelah 2 tahun, ini kita punya lempeng dia. Tak letak. Okey, ini nampak rupa bentuk dia. Dia lepas macam kita lepas 2 jam. Dia masuk minyak. Minyak. Yes. Saya tak payah nak sap. Sikit-sikit bolehlah kalau nak. Okey dah. Tu tak payah pula kan? Cik Faiz. Dalam lebih kurang 3 ke 4 minit. 3 4 minit. Masak. Tunggu sampai lempeng tu jadi putih bersih itu. So tinggal sodok angkat masuk. Okey, sebab tu api tak boleh kuat sangat. Sebab kalau api kuat sangat nanti sebelah tu rentung. Jadi Michael Jackson. Nanti awak tak nak makan, dah hangus kan? Saya okey je kalau hangus. Janji sedap. Janji sedap. Tapi dah kena dengan gula Melaka tu nanti hilang rasa hangus tu. Okey. Alright, sekarang atas dia dah kering kan? Kita terbalikkan. Terbalikkan sekejap. Ini just nak bagi kering je lah kan? Sebenarnya yang kita nak tengok sedap tu yang ni. Bagian-bagian ni. Matikan api. Okey. Masuk dalam ni kan. Nak manis ke? Saya suka manis. Okey. Cantik. Sebab tu dia kena ada lubang-lubang ni. Sebab bila kita letak air gula tu, dia akan terus meresap ke dalam. Baru dia sebati dengan kita punya lempeng. Lop. Macam mana rasa dia? Lop. Ini makanan orang kampung sarapan pagi. Banyak orang kampung sini memang bangun awal pagi lah. Sebab 2 jam pun kena tunggu. Kalau anak ramai, eloklah buat ni. Kan, senang. Kadang-kadang kita ada budak kecil kan? Kita nak letak coklat ke, apa, sirap sos ke. Boleh tak? Boleh lah. Ikut suka hati. Ikut suka hati. Mana tu dah masuk rasa pelbagai lah. Apa nak campur apa pun boleh. Sambal pun boleh. Letak sambal lagi satu kan? Sambal tumis. Pun boleh juga. Colik dengan sambal tumis. Lagi sedap. Itu yang mana suka pedas tu memang itu yang paling sesuai sekali lah. Okey, kita habiskan dulu makanan kita. Lepas tu kita akan kembali lepas ni. Kita rehat dulu.
kita kat sini kita nak buat apa? Sebab saya baju mandi memang tak ada lah. Sini je saya ada. Pasti kita nak pergi apa? Tengok tempat tangkap pelangkas. Kalau Tok bawa saya pergi dekat sana, kita boleh tak apa? Nanti saya minta kerjasama dengan nelayan. Kita boleh bawa cepat isi kita naik bot. Kita sama-sama pergi tengok tempat dari pelangkas tu. Okay. Ini tak basah kan tu? Boleh. Cantik. Okey, inilah tempat yang kita cakap tadi, tempat diorang pasang jaring belangkas ni. Kalau kita dapat belangkas ni, dia mesti berpasangan. Jadi jantan ni kat atas, jantan tu kat bawah. Kenapa permintaan tinggi sekarang ni? Pertama, dia punya darah tu boleh dia jadikan produk kosmetik. Darah dia ni darah jadi kosmetik? Ada. Baru saya tahu, ini antara makhluk darah dia warna biru. Tepung muka anda, lipstick, mascara daripada makhluk ini. Fikir-fikirkan sebelum pau suami anda. Jadi sekarang ni saya pun dah lapar. Ya. Saya nak pergi makan tengah hari jap. Korang semua berani tak makan ni? Kalau tadi kita dah tahu macam mana nak cari ataupun tangkap belangkas, tapi make sure belangkas tu kena ada telur. Kalau tak ada telur, kita lepaskan. Sebab yalah, dia telur tu yang paling penting sekali. Sebab isi dia sikit sangat. Dan ini adalah contoh belangkas kita. Yes, daripada belah bawah. Nak masak belangkas ni kena ada cara ataupun teknik serta pengalaman yang begitu tinggi dan jauh. Sebab kalau kita salah potong belangkas ni, akibatnya kita mungkin mabuk. Jadi, Kak, macam mana nak potong ni? Dari mana? Potong tengah sini, terus sampai sini. Lepas tu, kita terik ni. Dalam ni kan ada macam panjang itu kan, taik dia. Kita buang lah. Oh, itu yang kena buang, taik dia tu? Kena buang yang mabuk tu. Ini telur dia nampak? Mengecik-recik telur dia. Sebab isi dia sikit. Telur yang kita nak makan kan? Ya dah. Dan untuk hari ini kita nak masak apa dia? Masak lemak cili api. Yes. Okay. Gunakan belangkas. Okey, kita punya kuali pun dah panas. Kita masukkan minyak. First kita masukkan minyak dulu. Saya masukkan. Separuh je. Apa lagi masakan yang kita boleh buat dengan belangkas ni? Sambal. Sambal. Masak sambal. Bakau sedap juga, bakau. Bakau makan dengan ayam asam. Masak pecel namanya. Pecel. Letak cekung. Wih. Tinggi ni. Wih, cepat tu. Dah pecah minyak. Dah pecah minyak. Kita bagi yang otai lah buat benda ni. Sebab kita saya tak tahu sangat. Belangkas. Masukkan air. Kalau macam ni berapa lama kena tunggu ni? Dalam 15 minit, 20 minit lah. Okey. Ini kira dah masak lah. Tapi dia punya perubahan warna tu tak adalah ketara sangat. Kan? Cuma telur dia nampak yang berubah sikit warna. Daripada coklat dia pergi ke macam kuning-kuning sikit. Maknanya dia bukan macam ketam ataupun udang lah. Macam udang dia betul-betul tukar kulit kat luar tu kan. Lepas tu lepas ni kita nak masak apa? Masak ni kita masuk air asam. Oh, asam dulu? Kenapa air asam ni kita letak kemudian dengan santan? Sebab tunggu dia masak lah ni. Oh, yang asam ni tak payah masak sangat? Tak payah. Dah masuk asam, dah masuk santan. Okey, sekarang masuk santan. Okey, tolonglah. Dapat air tuang. Pelan-pelan. Kuah tu sebenarnya memainkan peranan untuk menyedapkan lagi dia punya bahan utama tu. Tu dia. Kita tunggu sampai dia ni di. Dah nak menjadi lah ni. Tapi lama lagi lah nak tunggu ni. Dah ni, dah ni dia. Sekejap lagi masaklah dia. Yes, cantik. Tutup api. Kita boleh makan. Okey, itu yang saya paling suka tu. Antara banyak-banyak, masak saya tak suka. Saya suka pak makan. Boleh, masalahnya nanti kita masuk kesin makan. Sekarang. Ya, tu tengok. Ya. Masak lemak sejati. Itulah tu rugi. Tak ada. Kau tidak boleh belajar macam mana nak masak. Tu pergi mana tadi? Saya tadi uruskan untuk kita punya event yang seterusnya lah nanti. Oh ya ke? Lepas ni kita ada. Ada aktiviti ya? Cantik-cantik. Itu yang terbaik tu. Kalau dalam 30 tahun saya hidup ni, ni baru kali kedua saya makan. Ini kalau amalkan makan ni awet muda. Serius? Kita hari-hari makan ni. Datuk, tu ambil kaki Datuk. Saya apa-apa pun boleh. Boleh ya? InsyaAllah. Saya kaki ni macam ngeri sikit. Saya tengok. InsyaAllah. So, yang ngeri-ngeri ni atau ambil? Saya ambil yang kurang ngeri. Ini mungkin yang awak kena ambil. Ini? Ya. Yeah. Oh, ini yang orang cakap tu telur belangkas. Sampai. Maknanya part yang paling sedap adalah sedap telur. Tengok lagi ke dalam tu. Uish. Dah baik. Korek ni. Mengelak. Takut. Kita kena rasa telur. Kalau rasa kuah tu memang terbaik dah. Yang ni sikit.
Ambil sikit. Ni isi dia. Ha, ni yang putih tu, yang berdiri tu. Oh, yang ni. Ha, tu isi dia. Oh, ini ha, isi, isi dia. Yang macam ketam kan? Rasa dia macam ketam. Tapi rasa dia lain sikitlah daripada ketam, tak sama. Oh, ini telur dia. Sedap. Dia rasa macam macam telur ikan yang selalu kita makan tu kan. Dia sama je, cuma dia punya ni tekstur dia kenyal sikit. Ha, maknanya dia lagi rasa lah. Dia lebih kepada orang kata daging daripada ke arah telur. Bila dia orang dah cari kat pantai tu, buat unggun api bakar, makan kat situ juga. Macam tu lah. Itu lagi lagi kek. Eh, tak ramai tau yang pernah rasa belangkas ni. Orang yang dekat dengan laut dia, dia makan. Yang jauh daripada laut ni tak. Terror lah kita dah masak. Ini memuji. Eh, betul. Terror, betul. Serius. Tak tipu. Jadi apa yang saya nampak, belangkas ni boleh dikatakan mungkin lah. Telur dalam 10%. Isi pun dalam 10%. Jadi dia tak banyak sangat. Dia lebih kepada dia punya cengkerang dia. Ini isi dia. Yang mana mungkin yang bajet nak rasa belangkas kan. Datang kena tengok hari dan tengok bulan. Sebab kalau air surut dia tak ada kan. Dia kena air pasang je. Dia ikut musim. Yes, dia ikut musim. Bukan selalu boleh dapat. Ini selalu sikit je. Kan? Alhamdulillah. Jadi ingat, letak dalam kalender tu agak-agak. Okey, ini air pasang. Bolehlah turun kat tepi laut ni. Tanya orang kampung, ada tak belangkas. Dan make sure korang cari orang yang pandai potong belangkas ni. Masak tak kisah. Potong tu penting. Okeylah, kita rehat dulu. Untuk makanan petang ni, kita ada satu makanan yang sangat istimewa sebab dia ada gabungan antara India dan juga Malaysia. Bubur candi. Candil. Candil, bukan candi. Bukan. Bubur candil. Yes. Okey, bahan-bahan dia apa? Bahan-bahan dia tepung. Tepung gandum. Tepung gandum itu masuk. Eh, Kak, kenapa kena larutkan garamnya tu? Habis nanti dia berketul-ketul kat tepung. Dan nanti tu makan garam. Kita garun. Batu. Jadi gandum. Okey. Nanti kalau nak kita pakai tangan. Kenapa kena pakai tangan? Kalau nak cepat. Kalau nak cepat. Jadi cabaran untuk buat bubur candil ni tu jelah. Itu je. Maknanya dia punya tepung, tepung kena ngam-ngam. Maknanya kalau terlalu lembik tak dia baik, memang tak jadi. Kalau terlalu keras pun dia tak menjadi juga. Inilah dia rupa bentuk tepung kita yang setelah kita uli apa semua. Mula-mula kita jadikan bulat. Jadi bila dah bulat ni, kita tabur sikit tepung lah. Tak nak bagi dia melekat dekat kita punya pinggan. Lepas tu kita akan potong-potong. Ni dah potong kan ni? Ha, dah potong, tinggal gunting. Okey, sekarang ni kita punya air kita tengah rebus. Lepas tu kita bila dah mendidih, kita masukkan ni. Kita potong dulu, kita gunting dulu. Oh, sila. Okey, selalu saya makan benda-benda yang ada air ni kan. Yang ada kena-mengena dengan bubur ni. Dia pakai tepung pulut. Kenapa tak pakai tepung pulut? Kenapa tepung gandum? Tepung pulut dia lekit. Kalau ni dia kenyal. Oh, dia perasaan bila kita kunyah tu dia lain lah. Kalau tu dia lembik kan? Yalah, betul lah. Ini dia kenyal. Maknanya daripada dulu lagi, resipi dia memang tepung gandum. Dia tak ada orang nak bertukar dia jadi tepung pulut ke, tepung jagung ke, tepung tawar ke. Tak ada. Itu awak yang tambah. Air pun dah mendidih. Sekarang kita nak letakkan kita punya apa tu? Tepung lah. Tepung. Masukkan air dia mendidih. Okey, sila. Kacau dia. Berapa lama ni kena tunggu? Kejap je. Dia naik ke atas tu. Tadi dia masak lah. Dia dah timbul. Airnya kita buang, kita tapis. Okey. Oh, kita nak dia punya tepung tu saja. Air tak payah. Dah ni. Kita tapis. Kita masukkan gula. Kita masukkan daun pandan. Kita masukkan tepung ni. Terus masukkan macam tu je. Tak habis dah. Ini dia macam makaroni sikit bentuk dia. Cantik tak? Cantik? Dan bubur ni memang tak pernah nampak lagi. Kacau sekejap.
Dah masak dah, dah kelebur. Ui, bau memang terbaik lah. Ha. Ha, masukkan santan. Ini semut pun datang bau kalau baunya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nak semua ke dah? Okey, ni tu. Okey, dah. Bau dia memang mengancam lah. Ni maknanya habis lah. Dah habis lah. Okay. Maknanya kalau bila kita letak santan, kita tak perlu tunggu mendidih lah. Mendidih sekejap je. Sekejap je. Lepas tu dah tutup. Kalau katakan pecah minyak apa jadi? Tak sedap. Pecah santan. Pecah santan. Ha. Pecah minyak. Pecah santan. Siap. Tak sedap lah kita makan. Dia rasa pelik lah kot. Macam berketul-ketul gitu kan. Selalu kalau kita buat bubur, dia punya apa bahan kat dalam tu, mungkin kita pakai buah kan, macam pisang apa semua, mungkin kita pakai benda-benda yang tapi selalu buah kan. Kalau macam apa kacang hijau tu dah biasa dah. Maknanya untuk yang bubur kali ni kita buat sendiri daripada tepung. Mengandung dengan air garam aja. Senang, settle. Jadi macam mana keadaan dia dah nak masak. Ni dia. Kita matikan api. Jom kita masuk pergi makan. Itu yang saya nak dengar daripada Kak Ida. Lama saya nak tunggu perkataan jom kita makan tu. Yalah. Agak tahu awak dah lapar kan? Lapar. Memang tepatlah masanya Atuk sampai. Memang time makan pun. Memang petang eh. Yes. Tadi apa cerita tadi? Ni Atuk tengah uruskan ke depan ni kita ada satu aktiviti untuk melihat orang proses untuk ternakkan kupang. Kalau dulu kupang tu dekat batu-batu je. Sekarang ni dia orang nak komersialkan lagi luas, makna dia orang ternaklah sekarang. Okey. Lepas ni kita nak pergi tengok macam mana dia orang proses untuk ambil kupang tu dan proses untuk menternak kupang tu. Kalau macam tu Tok kena rasa dulu. Bubur candil. Bubur candil. Candil. Jadi candil ni lah candil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa lah semua. Lemak, manis dia, masin. Dia kalau kita cerita pasal bubur kan, kalau yang kuah ni, saya rasa semua dah pernah makan kuah yang macam ni. Kan? Sebab mana-mana bubur pun macam ni kan. Cuma yang buat beza dia, dia punya yang isi dia ni. Tepung dia. Tepung dia ni. Dia kenyal-kenyal. Kalau kecil-kecil saya dulu ni, mak saya memang buat ni lah kalau petang-petang. Oh, ya ke? Ini pun saya akan buat ni lepas ni. Senang ni. Senang kan? Senang. Cuma yang mana yang kat luar sana tu kalau mungkin ada idea-idea kreatif kan. Buatlah 2 3 warna ke 4 warna ke nak bagi budak-budak makan, dia kena warna-warni. Kan? Biar menarik sikit. Macam kita ni, ini adalah tradisional punya. Tak ada nak commercialize kan benda ni. Kadang-kadang benda-benda petang dia kurang kenyang. Kalau ini kenyang. Dia bubur ni biasanya kalau dia orang buat bulan Ramadan. Kalau di pasar-pasar Ramadan, baru kita boleh jumpa. Kalau kata ada stor yang jual bubur, barulah boleh jumpa buburnya. Makanan setahun sekali pula. Masya-Allah. Biasanya memang orang kampung buatlah kalau macam ada kerui kenari ke kan. Ada juga. Yasin ke rewang ke kalau dia nak buat bubur ni untuk minum-minum petang tu. Inilah. Tambah lagi tu. Cukup ke dah? Cukup. Sebab saya nak pergi ni tempat apa peternakan tu. Ternak kupang. Ya, yang kupang tu. Saya tak pernah tengok orang ternak kupang. Selalu saya tengok orang ternak lembu, kambing. Kupang tak pernah lagi. Saya nak kena check lah. Terima kasih ya banyak datang ke Kak Ida. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Ida kerana ajar saya. Tambah-tambah lagi. Cukup lah. Nak pergi dah. Jangan saya muntah tengah laut. Turun ke laut ni? Ya. Apa benda ni? Ini ternakan kupang. Yang diusahakan oleh nelayan kampung Sungai Lurus.
Kalau dulu dia orang cari kupang ni dekat batu-batu yang ada kalau air surut ni. Biasa cari kupang ni masa air surut. Masa air surut nampaklah di tengah ni ada batu kupang. So dia orang akan menampak daripada darat ke tengah laut ke tengah ni lah. Jadi sekarang ni kupang ni dia orang dah ternak. Jadi bila ada sebahagian nelayan tu cuba menternak kupang ni, tengok hasilnya memang lumayan. Jadi nelayan-nelayan lain pun mengikuti sama lah untuk ternak kupang ni. So nak makan kupang ni anytime lah, bila-bila masa angkat tong-tong yang ada yang di sepanjang pantai ni dah boleh dapatkan hasil kupang ni. Ni, ni semua ni, tong-tong ni semua. Ni semua kupang ni. Semua kupang. Dia okey, menternak ni macam mana boleh ada banyak-banyak ni? Ada letak something ke, ke letak tali, letak tong, dah settle? Ya, yeah. Dia bahan dia tu tadi tong, tali dan ada jaring. Jadi macam spesies kupang ni dia suka bergantung kan. Dekat tali-tali mungkin dekat situ ada makanan-makanan ke. Ada anak-anak ketam dekat situ lah. Maknanya tak adalah letak ada makanan ke apa ke, tak adalah. Pasang jaring tu lah. Kalau satu tong ni ada berapa ratus? Satu tong ni kalau betul-betul boleh dapat dalam 20 kilo. Biasa diorang jual kat sini, 1 kilo antara RM5 ke RM8 lah. Jadi terima kasih kepada Tok kerana sudi melayan saya kan, bawa saya melawat kan, di tengah laut ke darat semua. Tak pernah lagi tau dalam rumah tradisi kan. Saya pergi dua tempat, darat dengan laut. Ini kali pertama. Yes, dua suasana yang berbeza. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk saksikan saya minggu hadapan dengan tetamu undangan saya yang lain dan juga masakan-masakan yang terbaru daripada mereka untuk diajarkan kepada anda secara tradisional. Waktu dan masa yang sama, Aroma Tradisi. Ciao. Banyak kita cerita pasal ajar lucu kali ini. Okey, lepas tu kita tutup. Tutup sekejap. Mana cik ni? Mana cik tu sebelah. Panas. Panas. Macam mana kita nak potong belangkah? Bisa. Ha? Bisa. Mula-mula. Acik bisik dengan saya. Garing-garing. Api besar sikit. Asal acik suka bisik, acik? Ini kita masukkan serai. Nanti bising? Nak jumpa orang makan macam-macam? Pernah. Pernah? Kamu lah.